parents, minggu ini anak-anak belajar tentang new beginning. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 1. Anda dapat mengajak anak untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Berikut kami bagikan panduan agar orang tua dapat ikut serta dalam pertumbuhan rohani anak. Let's discuss it. Yang pertama, ajak anak untuk mengingat dan menyebutkan kembali urutan penciptaan dari hari yang pertama sampai dengan yang keenam. Yang kedua, tanyakan kepada anak menurut mereka, hal apa sih yang paling sulit dilakukan dalam mencapai goals? Let's do it. Ajak anak untuk menuliskan goals mereka. Lalu, ajak mereka untuk menuliskan rencana apa yang harus mereka lakukan supaya bisa mencapai goals tersebut. Misalnya, anak ingin belajar bahasa asing. Maka rencana yang harus mereka lakukan adalah mereka mungkin meluangkan waktu kurang lebih 1 jam dalam 1 hari untuk belajar bahasa tersebut. Sedangkan untuk anak-anak yang usianya lebih kecil, maka dapat dibantu oleh orang tua untuk men-set goals-nya. Misalnya, Anda orang tua ingin supaya anak bisa belajar nama-nama warna. Maka yang perlu Anda lakukan adalah memperkenalkan nama-nama warna yang ada di sekitar atau dengan menggunakan flashcard. Jangan lupa menutup diskusi dengan berdoa bersama-sama. Selamat berdiskusi!